Insertizen, kita balik lagi di Music and Movie Only on insertlive.com. Dan kali ini kita masih bersama para pemeran dari film T4 Tiare 29 Agustus. Jangan lupa ajak semuanya, ajak teman-teman, termasuk ajak orang yang pengen kamu ajak untuk balikan. Ngomongin soal balikan, mereka bertiga, aku juga penasaran sekali. Kalau Dimas Aditya pernah balikan sama mantan gak? Atau menikah dengan mantan? Enggak pernah sama sekali. Kamu Raihanun? Pernah waktu SMP. SMP? SMP. Aha. Apa yang memutuskan kamu untuk balikan sama mantan? Ya masih cinta-cinta monyet lah itu waktu SMP. Kesian banget buat mantannya Raihanun lo dibilang cinta monyet lo. Jadi ya gak usah terlalu berharap-berharap banget gitu ya. Reza, pernah balikan sama mantan? Pernah. Oke, pesan buat mereka yang mau balikan sama mantan. Satu, pikirin lagi baik-baik. Worth it apa enggak okay. Gitu. Kedua, apakah hanya akan mengulang kisah yang sebelumnya sudah pernah terjadi apa enggak gitu. Yeah. Jadi pertimbangannya harusnya agak cukup banyak sih sebenarnya untuk balikan. Pertimbangannya. It's not really a good idea actually. Kalau gue ya. Tapi balikan itu hanya untuk mereka yang kuat. Kuat disakiti berkali-kali. Itu terbukti dari Beno dan juga Alexander. Mungkin mereka juga adalah orang yang kuat. Tapi Insertizen bisa menemukan jawabannya. Cuman apa moral sosial yang pengen dikasih lihat sama penonton, sama Insertizen dari film T4 Tiare ini? Ternyata komunikasi sebegitu pentingnya dalam sebuah hubungan, kemudian kompromi sih untuk bisa mengerti pasangannya lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sebenarnya film ini tuh simple banget idenya. Kalau buat kamu sendiri, maaf kalau aku harus sedikit getwist dengan pernikahan kamu saat itu, kan itu usia tergolong muda, 18 tahun kalau nggak salah ya. Betul. Terus kamu akhirnya bermain dalam film yang berhubungan dengan urusan rumah tangga atau masalah rumah tangga. Melihat itu seperti apa sih? Melihatnya seperti apa? Maksudnya apa nih? Apa yang bisa kamu ambil dari situ? Oh, kalau memang udah sayang dan cinta patut diperjuangkan. Ya kenapa enggak ya? Kenapa enggak? Dimas Aditya dari film ini apa? Kesabaran dan pengertian mengalahkan ego. Wah, luar biasa. Apa sih bintang lo? Virgo. Oh Virgo, iya oke. Ya Virgo, ya itu pesan dari mereka. Tapi harapan untuk film ini sendiri, selain semoga bisa memuaskan ekspektasi dari mereka yang sudah membaca novelnya Mbak Ika, apa ekspektasi kalian? Silakan. Pertama, ya semoga ditonton sebanyak-banyaknya orang dan mereka bisa menikmati. Dan yang paling penting adalah mereka bisa relate sih. Iya, relate. Betul. Mereka ngeras. Pas nonton, mereka bisa bilang, oh gue juga pernah lo ngalamin itu. Baik yang pacaran mungkin, atau yang udah menikah, atau yang belum, atau akan menikah. Betul. Kalau kamu? Sama. Oh sama, iya. Oke, Dimas Aditya. Kita udah di sama. Oke, kalau gitu silakan kalian berdua, gilirannya Dimas Aditya dan juga Raihanun ajak Insertizen, pemirsa Insert yang sekarang sedang menyaksikan di insertlive.com untuk nonton film terbaru kalian. Ayo. Gitu deh. Insertizen ya. Yes. Oke, Insertizen jangan lupa nonton film T4 Tiare tanggal 29 Agustus 2019 di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. 29 Agustus 2019 karena selain ada mereka bertiga, Reza Rahadian, Raihanun dan juga Dimas Aditya, ada pemeran lain yang luar biasa juga. Ada Denny Sumargo, ada Arifin Putra. Sebentar, Denny Sumargo jadi apa? Denny Ibrahim. Oh, oke. Okay. Yeah. Dia adalah sosok yang ditinggalkan. Ditinggal? Enggak tahu. Ntar nonton. Dia jadi sosok apa itu Denny Sumargo di situ? Orang ketiga lah dia tuh. Orang ketiga. Yeah. Orang ketiga yang suka makan es krim. Iya. Yang gitulah. Denny Sumargo, lalu ada siapa lagi? Anggika Bolsterly, terus ada Citra Kirana. Citra Kirana. Boris Bokir. Yang senior-seniornya ada Roy Martin, wow. Ada Lydia Kandal, wow. Terus ada Aida Nurmala. Aida Nurmala Salim. Juga main. Wow. Ya, Ferry Salim. Oh, ya. Ferry Salim jadi bos kamu. Congratulations. Thank you so much. Sekali lagi good luck untuk filmnya. Semoga juga bisa diterima oleh penikmat film Indonesia, termasuk juga buat mereka yang sudah membaca novelnya, supaya ya mudah-mudahan kita berharap ini di luar ekspektasi, bahkan lebih baik lagi di luar Theater of Mind. Kalau mau follow Instagramnya, kemana Instagramnya? @T4TiareFilm atau @MDPicture. Pesannya adalah memperbaiki sesuatu yang rusak lebih baik daripada menemukan sesuatu yang baru yang belum tentu lebih baik. Bye-bye! Bye, thank you!